babak pertama antara SPM Fakbet melawan Christopolis. Dari SPM Fakbet, mana supporter dari Christopolis? Jangan dari SPM Fakbet, masih SPM Fakbet dan masih diarah oleh kiper dari Christopolis. Pelanggaran pertama dari kiper Christopolis. Tendangan bebas akan dilontarkan oleh tim dari SPM Fakbet. Mari kita lihat apakah SPM Fakbet mampu untuk menembus gawang dari Christopolis. Ya, tangkisan luar biasa dari kiper Christopolis. Tendangan surut gagal oleh tim dari SPM Fakbet. Masih SPM Fakbet dan sayang sekali. Sekali lagi diminta untuk pemain yang sudah berlatih, yang pemain yang sudah selesai berlatih untuk segera meninggalkan lapangan. Sekali lagi diminta untuk pemain yang sudah selesai bertanding untuk segera meninggalkan area lapangan. Terima kasih. Bola sedih masih selalu kita sehatkan. Dan lagi-lagi sama kolektif mengikip. Sayang sekali rupanya Christopolis belum bisa mampu menembus gawang dari tim SPM Fakbet. Passing dari nomor 8 dan sayang sekali kalian. Dan rupanya terang shooting lapangan tim dari bola tadi masih ke tim dari SPM Fakbet dan sayang sekali kerennya modal tim dari SPM Fakbet. Bola kembali sesuai oleh tim dari Spurs. Masih ke 14 masih bersama untuk pengusaha pertandingan dan dengan bola. Dan sayang sekali kerennya modal tim dari ya gol. Gol pertama dari SPM Fakbet. Ya, bawa masuk seorang tim dari Christopolis. Masih Christopolis. Dan saya sangat ingin tahu lagi dari Christopolis. Bola kembali di kuasa tim dari SPM.